Kali ini, hiburan mewah nan glamor Arab Saudi datang dari sebuah pertunjukan opera megah ala Timur Tengah. Dibuka oleh Muhammad Abdu dan Majed Al-Muhandes, musisi masyhur Arab Saudi ini membawakan lagu bertema Yaum At-Ta'sis atau Founding Day, lengkap dengan tarian tradisional Arab Saudi. Syair Ya Sayyidi atau Wahai Rajaku bak menghipnotis seisi teater Muhammad Abdu. Syair selanjutnya dinyanyikan oleh Dahlia dengan komposer Sahem dan Yasser Bu Ali, menampilkan penari dengan kostum tradisional untuk wanita Arab, abaya, menggambarkan Arab Saudi di masa Raja pertama. Makna syair riad ini adalah ibu Arab Saudi. Di penghujung pentas, atmosfer teater semakin bergemuruh saat dibawakan nyanyian penuh semangat menggambarkan transformasi Arab Saudi atau visi 2030 di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman. Suasana semakin meriah saat ribuan penonton menyalakan flash ponsel pintar dari podium penonton. Hari pendirian Arab Saudi dirayakan di Muhammad Abdu Theater, di mana di sini ada pertunjukan musikal dari penyanyi dari Arab Saudi seperti Muhammad Abdu yang dihadiri lebih dari 4.000 penonton yang memenuhi Muhammad Abdu Theater di Riyadh Arab Saudi, yang secara general tadi pertunjukan menceritakan tentang histori dari pendirian Arab Saudi dari abad ke abad, dari satu raja ke raja lain. Pertunjukan konser dan hiburan malam Saudi seperti ini, satu dari bagian transformasi Arab Saudi 2030. Antusiasme penonton melebur dan begitu terasa di Teater Muhammad Abdu, teater terbesar dari 4 teater yang berada di Kompleks Riyadh Boulevard. Fira Nabilah, Revolusi Riza, Riyadh, Arab Saudi.